sepakan. Dihalang oleh Safi Zahar, sekejap tadi tolakan. Baik ketika ini untuk Afif Fazal ke tengah. Diogo! Akhirnya Diogo berjaya melepasi kawalan pemain Nasabah untuk melakukan tolakan mudah ke gawang gol. Dengan pertama, JDT akhirnya berjaya dihasilkan oleh Diogo Luisanto. Untuk JDT, satu gol di harapan ketiga ini. Bukan yang cukup-cukup baik untuk Diogo memastikan jaringan pertama dihasilkan untuk jaringan keempat pribadinya musim ini. Ya, bagi saya semuanya terhasil daripada hantaran Hobbit Ong. Memang satu hantaran yang begitu bijak, juga larian daripada Afiq Fazail, dan terus beliau mengetahui Diogo berada dalam kawasan penalti, dan Diogo dengan satu jaringan mudah untuk menewaskan Ruzaimi. Ini Ruzaimi tepat kepadanya. Sampai itu peluang dan jaringan berjaya dihasilkan. Safawi Rashid memastikan dia melakukan jaringan di separuh masa yang kedua. Satu kedudukan yang pastinya tidak dijangka-jangka oleh pertahanan Sabah. Namun kesempatan ini terus dimanfaatkan oleh Safawi Rashid untuk jaringan yang cukup baik buat Jordan Tazim. Ya, baru saja Sabah mempunyai bola. Selepas itu, satu kesilapan daripada Roe Wilson. Beliau tidak fokus, tetapi segala kredit kepada Safawi Rashid. Sentuhan pertama sempurna dan sentuhan kedua untuk meledak untuk jaringan kedua sempurna. Semakin hampir JDT mencari Paunovic. Peluang untuk Bucening ketika ini. Tujuan dari Bucening! Akhirnya dari Bucening berjaya untuk masukkan jaringan buat Sabah di separuh masa yang kedua. Satu kedudukan yang cukup baik untuk Dennis Bucening mendapatkan jaringan keempat pribadinya musim ini. Ya, sekali lagi Randy berada di situ untuk melakukan hantaran. Mauricio cuba untuk melakukan tandukan keluar ataupun Matthew Davis, tetapi Dennis Bucening satu lencongan daripada sampai itu. Ini peluang untuk Jordan Tazim dan jaringan untuk Safawi Rashid. Satu jaringan yang cukup-cukup mudah dilakukan oleh Safawi Rashid. Robson masuk, belum sempat menyentuh bola, terus dibolosi oleh Safawi Rashid. Jadi jaringan yang cukup baik untuk Safawi pada minit ke-80. Pastikan JDT melalui 3-0 ketika ini. Ya, kesilapan daripada Roe Wilson memberi peluang kepada Leandro melihat ke hadapan, tidak mempunyai pertahanan, tetapi Ramadan bergandengan dengan Safawi, seorang pemain kemungkinan menjadi nampaknya adakah dia akan melakukan sepakan. Dan daripada Leandro, jaringan terus dihasilkan untuk JDT ketika ini mendalui 4-1. Satu perubahan yang cukup-cukup drastik di separuh masa yang kedua. Dua percubaan tepat untuk dihadapi oleh Robson tidak berjaya ditanganinya dengan baik.